Halo guys, balik lagi di channelku Yuzan Sikap. Dan hari ini kita bakalan gak main Minecraft ya kan. Tapi hari ini aku bakalan klarifikasi kenapa aku jarang upload video. Dan sebelumnya aku pengen berterima kasih dulu atas supportnya selama sejauh ini ya kan. Sudah 1 tahun lebih aku gak upload video atau aku gak konten di YouTube. Dan sekarang baru mendapatkan 2000 subscriber. Dan itu ya aku sudah sangat bersyukur banget. Dan thanks atas supportnya guys ya. Dan ya, jadi hari ini aku mau klarifikasi kenapa aku jarang upload plus. Dan ya, yang kemarin-kemarin itu ya kan sudah hampir 1 bulan lebih ya kan tuh aku gak upload video. Dan by the way, sebelumnya aku pengen bilang dulu selamat tahun baru 2022, oke? Agak kerasa ya kan sekarang udah tahun 2022 lagi, padahal kerasa baru kemarin coy ya kan 2021 itu. Dan ya, jadi di sini aku gak bisa bilang apa-apa lagi selain thanks for supportnya cuy, okay? Terhadap channel ini ya kan yang udah berkembang ya kan. Ya walau viewersnya jadi makin dikit ya gara-gara aku jarang upload cuy. Apalah, jadi ini aku bakalan klarifikasi kenapa aku jarang upload video tuh. Atau aku gak upload video lagi selama 1 bulan tuh ya kan, 3 minggu full itu ya kan. Nah jadi ini di video kali ini aku bakalan jelasin sama itu cuy, okay? Jadi jadi di sini aku bakalan jelasin kenapa aku jarang upload video ya kan. Ya bisa dibilang klarifikasi lah. Nah, jadi aku jarang upload itu dikarenakan aku gak punya tempat buat aku bikin video, cuy. Ya untuk beberapa bulan yang lalu sih sebenarnya masih ada ya kan, cuman sekarang tempatnya kepake kan. Nah, selanjutnya tuh aku ada masalah pada game atau bisa dibilang HP aku itu hanya kentang, super kentang banget, cuy. Ya ini kan bisa lihat aja ya kan, kalau misalkan aku nge-record itu ya selalu nge-lag dan ya itu aku agak keganggu cuy sama yang namanya itu lag, karena kalau misalkan lag itu videonya bakal patah-patah dan saya bilang agak ngeganggu ya kan kalau buat nonton ya kan, kalau buat lagi editing juga tuh ya masalah ya kan. Nah dulu aku apa ya pernah rusak ya kan HP-nya, pernah rusak sampai diganti itu dalamnya ya kan, diganti LCD-nya tuh. Jadi ya kan pasti tahu ya kan ya kalau diganti itu ya bakalan beda sama yang apa yang dulu ya kan. Jadi yang kedua itu adalah masalah pada apa ya, pada earphone atau headset cuy. Nah mengapa bang ya ada masalah gitu ya, kalau kalian tahu sejak HP aku tuh diganti mesinnya sepertinya ada apa kayak masalah gitu. Jadi kalau aku bikin suara kan tuh aku ngomong apa itu suaranya bakalan kresek-kresek kagak jelas atau ya apalagi tanpa headset itu ya kan. Nah jadi di situ aku bingung banget guys mau gimana. Jadi di sini aku pakai HP yang satunya lagi yang minjam aku HP kan yang satunya lagi buat bikin atau buat ngerekam suara, dan aku masukin ke editing pas aku udah beres apa ya udah beres lah ya bikin videonya ya kan. Nah jadi bareng-bareng gitulah. Nah oke, jadi sini ya kurang lebih seperti itu aja sih kalau misalkan aku jarang upload yang mohon maaf banget. Dan sebelumnya by the way ya kan, kalau kalian penasaran kenapa bang 3 minggu yang lalu tuh 1 bulan yang lalu itu gak upload ya kan, 1 bulan yang lalu itu gak upload. Nah jadi kalau kalian pengen tahu sebenarnya aku udah ngebuat video, cuman ya kalau kalian tahu sih aku tuh sakit cuy ya guys, sakit demam ya kan, demam tuh habis apa ya habis ke rumah bibi itu pas pulangnya langsung demam ya kan. Kurang lebih seminggu aku gak megang HP. Ya kurang lebih seminggu ya kan karena pusing ya kan kalau lihat terus layar HP. Jadi sih aku cuma mutusin untuk tidur, makan dan tidur lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi semoga bulan-bulan depan bisa upload hampir setiap hari ya kan. Insyaallah aku bakalan upload. Mungkin aku gak setiap hari juga bisanya ya kan karena ada beberapa masalah. Jadi ya mohon maklumin aja jika aku jarang upload video ya kan. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itulah untuk klarifikasi kenapa aku jarang upload video ya. Kalau misalkan kalian pengen tanya ya silahkan komen aja di kolom komentar, oke? Dan by the way aku juga mau Q&A nih, udah 2000 subscriber kan sesuai janji aku tuh di 1000 ya di 1000 berapa lah kan. Aku udah janji bakalan Q&A, jadi hari ini aku juga masih open Q&A cuy karena yang nge-comment itu masih sedikit jadi masih belum banyak ya. Jadi buat kalian yang penasaran pengen tanya apa aja ya silahkan komen aja di bawah, nanti aku masukin ke dalam video. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian terhibur dan ya, semoga kalian mengerti semuanya. Jadi ya aku Yuza mau pamit dulu, bye bye.